ibadah, tapi sebelum ibadah kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hari ini dan segala ibadah kami ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, udah siap buat memuji Tuhan hari ini? Siap. Yang siap lambaikan tangannya. Oke, hari ini kayaknya enggak sendirian loh. Kayaknya ditemenin sama Kafe. Ada dan Kak. Ada Kariat. Kariat, lalu ada Kak Novi. Kak Novi. Yang udah siap untuk memuji Tuhan hari ini, boleh nih diajak papa mamanya. Boleh adik kakaknya, boleh, karena hari ini kita mau memuji Tuhan bersama keluarga kita bareng-bareng. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in my family. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh
katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, besar setia-Mu, besar setia-Mu sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia-Mu di Selamat pagi adik-adik. Waduh, kakak senang bisa berjumpa lagi bersama dengan kak adik-adik semuanya hari ini. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita ini. Waduh, ini bulan apa adik-adik? Kita sudah memasuki minggu kedua bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita. Apakah bulan-bulan yang lalu tidak sukacita? Oh, tentu semuanya yang Tuhan ciptakan bulan demi bulan, hari demi hari, tahun demi tahun, sukacita. Nah, pagi ini kakak mau cerita suatu keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Adik-adik punya mama, punya papa, punya adik dan punya kakak kan? Nah, adik-adik cerita ini ada di dalam Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Adik-adik baca di situ ya. Bagaimana Tuhan Yesus sejak dia kecil sampai dia remaja dibawa oleh orang tuanya bersama-sama untuk beribadah. Nah, adik-adik juga diajak sama keluarga mama papa ke gereja kan? Ayo, di sini yang siapa yang malas-malas ke gereja? Nah, adik-adik, satu kebanggaan kalau mama, papa, adik, dan kakak itu ke gereja bersama-sama.
Jadi adik-adik, mari adik-adik harus ajak keluarga adik-adik, ajak mama, papa, mungkin ada oma dan opa, ya, ada saudara yang lainnya yang belum pernah pergi ke gereja, mari. Kesempatan yang indah, bulan ini, bulan yang penuh sukacita, bulan yang Tuhan memberikan kedamaian di hati kita, mari adik-adik ajak keluarga-keluarga adik-adik, ya, untuk beribadah bersama-sama, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga melakukan hal seperti itu, ya. Waktu orang tua Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf, ya, mengajak Yesus pada waktu kecil, ya, masih kecil itu adik-adik, dia diajak ke gereja, ya, ke gereja. Jadi orang tua Yesus itu tidak lupa mengajak Tuhan Yesus untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan adik-adik, Tuhan Yesus itu senang, senang sekali dia pergi ke gereja, pergi beribadah itu senang sekali. Nah adik-adik, begitu juga dengan kehidupan kita, kehidupan adik-adik juga. Adik-adik harus senang ke gereja, senang beribadah, ya. Jadi kalau adik-adik beribadah, jangan main-main sendiri, pegang-pegang HP, ya. Tidak boleh. Kesempatan satu jam untuk kita beribadah setiap minggu, gunakan dengan baik, ya. Momen yang paling indah, beribadah bersama-sama dengan keluarga. Adik-adik, ya, atau kakak, senang beribadah bersama dengan keluarga. Bersama dengan anak-anak kakak juga, bersama dengan suami kakak juga. Nah, adik-adik juga begitu, ya. Ajak orang tua adik-adik untuk pergi ke gereja. Tuhan Yesus senang sekali. Bahkan Maria dan Yusuf itu ngajak, ayo kita sama-sama ke gereja. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tidak lupa juga memberikan korban persembahan. Seperti adik-adik juga, ya. Orang tuanya Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf juga memberikan persembahan, ya. Kalau zaman dulu itu memberikan persembahan seekor binatang, ya. Tapi karena sekarang sudah tidak zamannya dulu, sekarang sudah zaman, sekarang zaman modern, adik-adik memberikan persembahan itu uang, ya. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan ini dilebarkan. Loh, bagaimana toh kak caranya? Persembahan adik-adik, adik-adik berikan kepada ke gereja. Nah, uangnya itu bisa untuk diberikan kepada orang-orang miskin juga boleh. Diberikan untuk alat-alat musik juga boleh. Dan untuk membangun rumah ibadat. Betapa senangnya kalau adik-adik bersama dengan mama, papa, saudara semuanya, adik kakak beribadah bersama-sama. Mari adik-adik. Ajak orang tua adik-adik, ajak mama papa, ayo pa, kita beribadah, kita nyembah Tuhan seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Ya, mama orang tuanya Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf juga mengajak Tuhan Yesus datang ke gereja. Adik-adik, kesempatan yang indah hari ini, mari. Adik-adik ajak orang tua adik-adik beribadah menyembah Tuhan. Pasti Tuhan senang dan menyambut adik-adik. Betapa senangnya kalau saya, ya, kalau Kak Nani bersama dengan anak kakak, bersama dengan suami kakak beribadah bersama-sama. Tuhan begitu senang melihat keluarga diberkati, keluarga yang cinta akan Tuhan Yesus. Adik-adik mau? Nah, adik-adik, oleh sebab itu pagi ini ayo kakak mengajak adik-adik
untuk mengajak mama papa beribadah. Bersama-sama menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Adik-adik, kita berdoa ya. Kita minta Tuhan supaya Tuhan masuk ke dalam hati adik-adik, mengundang Tuhan Yesus. Adik-adik mendoakan mama papa, mendoakan adik-adik, mendoakan kakak, bahkan mungkin mendoakan keluarga adik-adik yang belum mengenal Tuhan, supaya momen Natal ini adik-adik boleh bersuka cita, boleh bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Yuk adik-adik berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kalau Tuhan memberikan contoh, kalau Yesus sendiri juga memberikan contoh bahwa kami semuanya harus bersama-sama dengan keluarga kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kepada kami semuanya Tuhan untuk kami bisa datang kepada-Mu, menyembah Engkau dan meninggikan Engkau bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, Kau berkati anak-anak kami Tuhan. Kau berkati orang tua mereka. Kau berkati pekerjaannya mereka Tuhan. Terima kasih. Kau berkati juga sekolah anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau masuk ke dalam keluarga-keluarga anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberkati keluarga-keluarga anak-anak kami yang ada di rumah Bapa. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Supaya sukacita ilahi itu turun ke atas keluarga-keluarga anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah mereka datang menyembah dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Adik-adik, kita mau berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Ya adik-adik, kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.